cukup baik masuk dari bola. Berjala angka 1-0 kali. Iya, 1-0. Satu menyerang, kosong bertahan. Satu bola menghampiri satu pemain. Siapakah dia? Nomor satu kali ini Nanda sebagai setter andalan. Tumpang-tumpang sejenak dia. Lakukan. Sudah keras mendatar. Ada jawaban di sana Regina. Umpan berikan. Siapa akan naik? Abim! Masih terjaga kali ini. Saking keras sehingga terjungkal satu pemain depan. Angka pecah kembali. Satu menyerang satu. Iya. Satu menyerang satu bertahan. Bola-bola. Iya. Mulai kembali si kecil. Nung yang sebagai setter yang paling lincah. Lakukan sudah. Ada jawaban di sana. Umpan berikan. Siapa dia? Ternyata Cidret. No. Widi masih terjawab. Satu pasang asli. Ada Abu, cukup cerdik Abu, cepat melakukan pergerakan melihat bola yang begitu lepas, bisa dimanfaatkan dengan sempurna. 2-1 terjadi. Iya, 2-1 lagi-lagi kini dia si kecil mungil nomor 9 lakukan servis ke belakang. Ada jawaban, kerjasama satu passing, lagi-lagi gagal. 3-1 terjadi. Iya, 3-1, 3 menyerang, 1 bertahan. Satu bola dipegang kembali satu pemain kini dia. Lakukan serangan sudah. Ada jawaban di sana. Kerjasama umpan berikan setai. Bang! Oh sayang tidak ada blok. Dibiarkan begitu saja. Setai keras Putri tadi menggelegar sehingga 2-3 kali ini. Iya. 2-3. 2 menyerang 3 bertahan. Satu bola dipegang kembali Putri mundur dia ke belakang. Lakukan serangan sudah. Ada jawaban begini. Umpan berikan kembali Asmi. Cukup baik mengecoh pertahanan belakang sehingga 4-2 memimpin sementara Putri dari Aceh kali ini. Lagi-lagi Abu mundur dia ke belakang akan lakukan servis. Servis dibuka sudah. Angkat kini di libero. Umpankan satu luncuran dengan satu jawaban. Umpan berikan. Oh lagi-lagi umpan. Sayang begitu kesulitan Asmi jelas melakukan penyelamatan sehingga satu angka diraih. 3-4 terjadi. Iya, kali ini lakukan servis rindang dengan mendatar sudah. Ada jawaban di sana libero. Umpankan kembali. Siapa dia? Amoy. Masih jalan gagal Amoy. Sehingga angka kembar terjadi 4-4. Iya, 4-4 bertahan. Satu bola dipegang kembali satu pemain yang cancang dia. Akan lakukan servis tiup masih. Ada jawaban di sana Asmi. Satu passing kejar ke libero. Lepaskan kembali. Siapakah dia? Amoy dapat bola dibambangi. Apa berbahaya? Cukup baik. Cukup baik kata Amoy. 5-4 terjadi satu keberuntungan. Disangka bola keliwat perlahan moncor sehingga dibiarkan tadi. Asmi kembali lakukan sip. Ada jawaban di belakang libero. Umpan berikan 1-2. Siapa naik? Cepet ditahan kembali Asmi. Kerjasama cop bola masih ada di sana. Kerjasama kembali pemain belakang. Lepaskan kembali di depan. Nomor 12 di jawab libero cukup cerdik. Satu pasar Regina. Bola sudah kali di jawab. Angkat kembali. Umpan berikan lagi-lagi sebenarnya. Bola-bola ada Regina. Kerjasama kembali Amoy. Lepaskan kembali Regina. Lepas bola ke belakang. Melempung ada di sana libero. Kerjasama kembali. Umpan berikan 1-2-3. Masih terlalu jauh. Ibu Regina hanya bisa menarik napas panjang saja melihat bola yang jatuh di depan muka sehingga angka kembar 5-5. Iya, 5-5 bertahan. Kali ini satu bola dipegang mendatar masuk salah kontrol. Asmi tadi kembali satu angka terpaut 6-5 kali ini. Iya, Widi kembali bola Mas Sedim. Mana oi? Ji, ke mana Ji? Servis dibuka sudah, ada jawaban di sana. Kerjasama untuk pemberikan. Sepai back gagal jelas bilang tadi. Sehingga angka bertambah kali menjadi 7-5 terjadi. Iya, 7-5, 7 menyerang, 5 bertahan. Satu bola kembali menghampiri Putri dari ya ternyata Widi masih ancang-ancang lakukan servis dibuka. Ada jawaban di sana. Umbakar Regina membantu. Lepaskan dah saya Pek Brilong. Cukup baik masih libero. Kerjasama. Saya nomor 2. Cocok bola. Ada Regina masih. Umbakar Regina membalas kembali. Tipu itu saja. Masih ada Nanda. Umbakar berikan. Satu luncuran. Masih ada Asmi. Kerjasama. Umbakar Regina kembali. Satu balasan terjawab. Datang kembali. Balasan datang.
dapat direndam tak berdaya. Amoy bisa menutup dengan cukup sempurna tadi sehingga angka poin 6-7 terjadi. Saling balas membalas segala pukulan di kesempatan pagi menjelang siang ini. Satu bola dipegang kembali. Ancang-ancang dia lakukan peluang. Ada jawaban di sana. Berebut tadi umpan dikasih baik-baik. Ganggu ahai. Bola pressing tadi gagal. 7 menyerang 7 terjadi. Iya, 7 menyerang 7 bertahan. Lagi-lagi. Satu bola pegang. Angkat kembali umpan dikasih baik-baik. Masih terjawab. Kerdau sayang terlalu jauh. Loser andalan. Sehingga angka bertambah kali ini 8-7. Ya, 8 menyerang 7 bertahan. Satu bola dipegang kembali. Kini diancang-ancang. Lakukan sudah umpan berikan. Satu balasan gagal. Amoy jelas tidak lewat tadi. Poin kembali 9-7. Ya, bola tuh 9-7. 9 menyerang 7 bertahan. Satu bola kembali menghampiri satu pemain. Kini dia pure punya nama dia. Ancang-ancang lakukan servis. Sayang terlalu panjang mendatar. Sehingga angka bertambah kembali. Ji, ini tak budak. Kita nyokotan bola apa tadi yuk. Oh, nyokotan bola. Sepaikuri, masih ada Regina. Kerja sama kembali. Satu bola asli. Ditahan masih. Oh sayang. 9-8 terjadi. Iya, ada jawaban. Kerja sama satu balasan masih terjawab. Satu balasan datang kembali. Siapakah dia? Angkat di sana. Kerja sama 1-2-3 masih dijawab Amoy dengan tenang. Balasan PKTK Aki terjuga datang kembali. Ini punya baru. 10-8 terjadi. Iya, kembali yang berdua kiri dia. Nomor ke belakang timnas Iwan sementara lakukan servis mendadak. Ada jawaban kembali dari Long. Umpan berikan abung. Dapat direndam. Rapat-rapat. Blok yang cukup canggung dari 11-9 kali ini. Iya, 11-9 penyerang 9 bertahan. Satu bola dipegang kembali. Timbang sejenak. Lakukan sudah Dina. Ada jawaban. Regina membantu. Umpan berikan. Baik attack. Rilo. Bola per saja. Ada nomor 2. Umpan 1-2-3. Siapa dia? Rindang. Dengan cukup baik saudara. 12-9 terjadi. Tim out kembali. Ya. Hingga angka terpaut. Dua beli pukulan terjadi dari kedua tim ini. Cukup baik perlawanan Putri SMK. Walaupun terkejar 3 angka. Baik sebaik dihiasi dengan suuk, disponsori suuk. Duh, lah, aduh, kawan. Suara tutup buka sudah. Ada jawaban kembali. Kerja sama. Beliau bangkat. Regina yang dituju. Ada jawaban di sana. Kerja sama kembali. Umpan katak. Dijawab masih Beliau. Umpankan ke serandalan. Satu malah Regina. Inilah ciri khas pemain yang satu ini. Regina Putri menggelegar memperoborandakan pertahanan. Dan boy tadi 10-12 terjadi. Iya, 10-12 sepuluh menyerang dua balik bertahan. Servis Regina sudah. Ada juga Gurgero. Umum berikan satu balik. Wih, padahal terlalu jauh Regina menjangkau bola sehingga angka bertambah 13-10. Iya, 13-10, 13 menyerang 10 bertahan. Kembali lagi-lagi bola menghampiri satu pemain nomor 1. Nanda kini dia mungkin satu setter andalan. Ancang-ancang mendatar tadi bola sudah. Ada jawaban belum. Kerja sama kembali. Siapa akan naik asli. Satu penyelamatan cerdas. Satu perjuangan yang gagal tadi di akhir-akhir. Ciri khas asli kembali memporak-porandakan. Bumbung mondar-mandir. Pertahanan begitu keras. Poin 11-13 terjadi. Sebelum dibuka sudah. Ada jawaban di sana. Kerja sama kembali. Umpan berikan. Siapa yang akan naik ternyata. Rindang dijawab. Satu balasan datang. Kembali asli dengan tipuan. Dibuat masuk. Jelas border tadi.
12-13 selisih satu angka di game yang kedua kali ini cukup timbang pertandingan. Lagi-lagi sedikit nyambungnya sebagai setter. Siapakah dia? Dia ancang-ancang lakukan satu sebagai silpa. Ada jawaban. Umpan berikan satu back. Terlalu bawah umpan diberikan pada Putih hingga sulit dan angka kembar terjadi. 13-13 terjadi. 13 menyerang, 13 bertahan. Satu bola dipegang kembali, kini dia Silva. Ada jawaban gerak. Umpan berikan 1-2-3. Siapakah dia? Ternyata mungkin tadi satu balasan meluncur keras nomor 6 Hidi Kunirawa sehingga 14-13. Iya, 14-13, 14 menyerang, 13 bertahan. Satu bola kembali menghampiri satu pemain nomor 10 Putri yang punya nama kini dia ancang-ancang lakukan serangan dengan perharapan. Ada jawaban Regina, umpan berikan, siapa yang kena? Asmi dapat direndam. Adakah kita cukup cerdik satu pemain yang kecil ini? Tapi sayang bolanya keluar. Iya, 15-13 terjadi. Paruguh deh gitu, Pak. 15-13 terjadi. Daun mah ganggu. Iya. Hodam tinggal jauh kok tujuh eunyu. Hodam eta. Iya. Satu balasan kembali. Asmi tipis menyerang. Masih ada perjawaban. Oh, sayang lagi-lagi. 14-15. Iya. 14-15, 14 penyerang, 15 bertahan. Satu bola dipegang kembali satu pemain Nonuria. Ancang-ancang sudah dibuka, ada coban, umpan diberikan, siapa dia dari subek, tidak ada blok, umpankan, naik ke siapakan dia, kecil mengis saja, ada kembali bero, umpan diberikan, lagi-lagi, siapakan dia, oh masih terjadi rindang, masih ada di sana, lepaskan ke bola, masih sayang, tidak ada yang membantu sehingga 16-14 terjadi. Iya, servis kembali dibuka sudah lakukan, ada coban di sana, umpankan, satu ujung terlalu rapat. Sayang saudara, 17-14 terjadi kali ini. 17-14, 17 menyerang 14 bertahan. Lagi-lagi ini dia. Rendang lakukan jenisup. Ada pas, satu pas, ragu-ragu. 18-14 terjadi. Ya, 18-14. Lagi-lagi kali ini satu pemain mundur ke belakang kembali. Rindang gini dia punya nama akan melakukan servis dibuka sudah ada jawaban umpan diberikan satu bola kembali ada dihantar langsung sayang keluar bola tadi 15-18 ya 15-18 terjadi lagi-lagi satu bola pegang lakukan sudah kembali ada jawaban di sana umpankan kembali sampaikan yang tersebut kali ini keras. Widi tadi memperandakan pertahanan belakang 19-15 terjadi. Iya, 19-15, 4 angka tertaut, Kilo masih bisa untuk SMKJ. Belum begitu jauh tertinggal. Lagi-lagi, servis dibuka sudah. Ada jawab sayang kembali servisnya terlalu panjang mendatar. 16-19. Iya, 16-19 terjadi. Lagi-lagi, satu bola dipegang, satu pemain. Lakukan cegah ke belakang, ada jawaban di sana. Kerjasama kembali. Ya. Siapa naik masih dijawab kembali gini dia kerjasama satu balasan Regina terjawab sudah umpankan kembali Dina keluar jepret tutup dia masih ada kesalahan di depan kepada Regina dengan satu senyuman manisnya tadi menggelegar satu bunuhan 17-19 ya 17-19 sudah tadi belum kembali lagi-lagi lakukan servis gini dia dengan keras apa gerangan satu servis perlawanan Brilong gagal meraih angka untuk Putri tadi anak-anak dari Denti Boy menjadi 20-17 ya 20-17 kali ini satu pemain rindang sudah lakukan ada jawaban kembali untuk berikan sebagai tiurnya gagal kembali 21-17 ya lagi-lagi mundur ke belakang satu pemain kali ini tiur kalau tidak salah satu pemain andalan dia timbang-timbang sejenak akan lakukan servis sudah dibuka ada jawaban kembali asli untuk dari masjidnya masih ada jawaban tiur kerjasama satu jajaran masih terjawab ada di sana lepaskan kembali asli terlalu depan ada jawaban umpankan kembali 1-2-3-1 variasi gagal untuk bisa jangkau ada jawaban kembali siapa yang kena terlalu rapat copot rapat ditutup rapat-rapat oleh Putri cantik tadi sehingga angka bertambah 22-17 ya 22-17 terjadi saudara
Satu bola kembali menghampiri Timur, masih dia punya nama. Ancang-ancang lakukan servis. Ada jawaban di sana. Rilo, umpan kat, BKT, Sasti di jauh timur kerjasama dengan Rindang. Satu balasan, terlalu menukik tadi. Saking kerasnya 18-22. Ya, 18-22 sendiri. Satu bola dipegang klinik Amoy. Ada jawaban di sana. Kerjasama umpan berikan sampai quick tipis masuk. Dengan penuh penyesalan Asmi tidak bisa mengangkat bola. 23-18 terjadi. Ya, 23-18 kali ini. Dua angka untuk mengakhiri. Putri dari dia Denti Boy. Kini dia kembali mendelakkan servis. Sudah ada jalan bilang kerjasama kembali. Setar-setar akan baik. Regina lagi-lagi. Cukup sempurna sebaik-sebaiknya kali ini. Sehingga 19-22. 19-23 Regina kembali dengan penuh harapan akan melakukan servis sudah dibuka. Ada jawaban negara umpan berikan siapa kan quick agak quicknya tadi kurang begitu sempurna. 20-23 terjadi. 20-23 terjadi. Satu bola dipegang kembali lagu aja angkat di sana umpan kembali siapa dia sepai kerindang keras. Miss point terjadi 24-20 terjadi. Cukup baik saudara. Anak-anak dari ya, Don Boy ini untuk menekan lawannya sehingga kewalahan Putri SMP Tali yang mendapat serangan begitu keras. Ada jawaban satu balasan Asmi. Lagi-lagi masih ada jawaban. Lepaskan saja. Angkat kembali berdirong. Umpankan siapa di BKT. Sayang terlalu depan. Angkat saja. Kerjasama. Satu pasan respect. Masuk dan berakhir kembali di game yang kedua. Ternyata masih dimenangkan Demboy dengan skor kali ini 25-20 terjadi. Kita beralih di game yang ketiga. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan yang cukup seru kali ini? Akan siap.